Bahan ajar digital UT adalah sistem repositori dan pembaca buku elektronik yang dikembangkan oleh Universitas Terbuka. Tujuannya agar mahasiswa dapat mengakses buku materi pokok atau BMP menggunakan perangkat mobile. Sistem ini memungkinkan mahasiswa untuk mengakses, mendownload, dan membaca BMP sesuai mata kuliah yang telah diregistrasikan. Untuk menggunakan fasilitas ini, hanya diperlukan perangkat mobile dengan sistem operasi Android. Dan batasan dalam mengakses bahan ajar digital UT adalah setiap mahasiswa dapat menggunakan hingga 2 perangkat mobile untuk menggunakan layanan ini. Layanan ini direncanakan diberikan kepada seluruh mahasiswa sejak awal 2017. Bahan ajar digital ini dapat digunakan secara gratis oleh mahasiswa program online, mahasiswa yang mengambil layanan SIPAS atau Sistem Paket Arahan Semester, dan program Pasca Sarjana. Untuk mendapatkan layanan ini, mahasiswa harus terlebih dahulu melakukan administrasi pendaftaran. Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi email cara mendownload aplikasi melalui Google Play Store. Adapun cara penggunaannya adalah Anda dapat melakukan login menggunakan data yang dikirim bersamaan dengan notifikasi pada email. Jika berhasil login, Anda akan mendapatkan daftar judul BMP yang dapat diakses secara gratis. Bahan ajar ini tidak hanya dapat diakses secara online, namun juga dapat di-download dan dibuka kapan saja dan di mana saja tanpa membutuhkan koneksi internet atau akses offline. Koleksi buku digital yang terdapat pada sistem ini telah dilindungi oleh sistem pengaman untuk menghindari akses ilegal. Aplikasi pembaca ini dilengkapi dengan fitur bookmark, note, dan highlight. Fitur highlight hanya berfungsi pada format buku e-book. Fitur-fitur ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam membaca dan memahami isi dari BMP.